Tetapi apa yang berbeza dengan Malaysia dan juga di Indonesia yang saya rasa kita perlu pelajari ialah kita tidak mengamalkan budaya politik lama. Maksudnya bermainkan dengan sentimen kaum, bangsa, agama dan sebagainya. Itu yang saya nampak wajar kita ambil teladan daripada negara jiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Oke, gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini guys, ini kenapa rambutnya? Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video dari The Wanderers ya. Linknya di deskripsi, teman-teman subscribe karena banyak sekali konten-konten bagus di sana ya guys ya. Kita akan mendengarkan nih guys ya. Jadi Malaysia heran, nah, sentimen agama tak laku di Indonesia guys ya. Prabowo Gibran menang. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Malaysia bahas pasca pemilu Indonesia. Pembahasan mengenai pemilu di Indonesia tidak hanya terjadi di media besar Malaysia, tetapi juga di media kecil seperti Selangor TV. Di situ mereka mengamati bahwa dalam debat pemilu Indonesia kali ini, fokus lebih pada program-program daripada isu-isu agama atau perpecahan seperti di Malaysia. Oh gitu. Tetapi apa yang berbeza dengan Malaysia dan juga di Indonesia? Yang saya rasa kita perlu pelajari ialah kita tidak mengamalkan budaya politik lama. Maksudnya bermainkan dengan sentimen kaum, bangsa, agama dan sebagainya. Kerana macam yang Saudara Fakhrizi sebut dalam jawapan awal beliau kepada soalan kepada moderator tadi, ialah apabila generasi muda ni dah mula membahaskan soal dasar. Gibran faham pasal hilirisasi, Prof Mahfud tidak faham soal nikel dan sebagainya. Jadi dia orang dah membahaskan perkara itu. Jadi inilah sebenarnya cabaran besar dalam konteks kelompok muda pada hari ini, ialah membawa politik idea. Maksudnya kita bertekak, kita bergasak, tetapi jangan kita kesampingkan perihal idea dan membahaskan apa yang parti yang kita sokong nak bawa ke depan. Ketimbang kita membincangkan parti ini membawa bangsanya apa ataupun agamanya apa, kita kena tinggalkan. Dan menariknya, walaupun Anis ini dilabelkan dengan politik identitas usai kemenangan beliau di dalam pilihan raya gubernur pada 2017, itu tidak melekat pada beliau dalam pilihan raya pemilu kali ini. Maksudnya orang membahaskan soal dia nak berbanding hanya membangunkan IKN, dia nak membangunkan 40 kota di Indonesia yang sama macam IKN. Orang membahaskan soal itu. Okay. Nak membangunkan 20 stadium yang sama macam JIS di kota-kota di Indonesia. Maka orang tidak bercakap lagi soal dia disokong oleh kelompok-kelompok far-right tertentu betul di Indonesia. Tidak. Benda tu terus hilang. Kerana perbahasan dah perihal idea dan bercakap soal politik pembangunan dan politik dasar. Itu yang saya nampak wajar kita ambil teladan daripada negara jiran kita. Cik Fokasi bagaimana? Menarik bila Cik Dayak tekankan tentang AI. Sebenarnya ada satu part lagi di mana ketiga pasukan kemenangan yang saya jumpa di Jakarta pada hari itu menggunakan ChatGPT. Ini satu perkara yang menarik kerana anak muda lebih mendekati Google daripada ibu bapa untuk mencari jawapan. So pasukan kempen kali ini menggunakan teknologi AI dan sebagainya sebenarnya dibangunkan oleh kerajaan, oleh pemerintah Pak Jokowi dan sebagainya. Tetapi bagaimana ChatGPT itu boleh mempengaruhi, memberi persoalan, memberi jawapan kepada anak muda itu adalah satu perkara yang menarik. Kerana perkara itu paling dekat untuk mempengaruhi anak muda selain pada ibu bapa dan rakan-rakan. Jadi saya rasa itu adalah satu inovasi pendekatan politik yang saya rasa akan berlaku di Malaysia tidak lama lagi menjelang beberapa pilihan raya akan datang. ChatGPT dan sebagainya itu adalah perkara yang penting. Dan seperti mana yang saya lihat, apa yang berlaku pada hari ini, struktur yang diletakkan oleh Pak Jokowi itu di Indonesia itu adalah cukup secara signifikan. Kerana apa yang dilihat oleh Jokowi yang orang ramai tak nampak, mungkin tak nampak di sini, adalah bagaimana Jokowi meletakkan pembangunan itu di luar Jakarta. Dah tak ada Jakarta Center, sentris Jakarta itu dah tidak ada. Kebanyakan bansos atau bantuan sosial, infrastruktur dari segi apa jalan raya, pembangunan, even infrastruktur dari pengangkutan awam berlaku di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Itu membuka mata kepada menyentuh hati masyarakat Indonesia. Okay. Di mana
kita mereka mendapat dapat seorang presiden yang memahami keperluan ekonomi di luar Jakarta itu sendiri. Untuk membangunkan Indonesia itu memerlukan semua wilayah provinsi dan kepulauan-kepulauan kecil itu sekalipun memerlukan pembangunan. Dan ini disentuh oleh pemerintahan Pak Jokowi sepanjang dua penggal, khususnya pada penggal kedua. Dan ini saya rasa menarik untuk ditelusuri oleh pemimpin di Malaysia, di mana apabila kita melakukan sebuah dasar itu, yang penting sekali adalah untuk memastikan rakyat itu dekat, memahami apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah ataupun kerajaan tentang dasar-dasar yang telah mereka buat. Tidak semestinya kadang-kadang dasar itu hanyalah simple, macam Jokowi memberi bantuan bansos atau bantuan seperti makanan. Dan kalau kita lihat ketika tiga calon presiden, Anies menceritakan tentang pendidikan gratis, Prabowo menceritakan tentang apa makanan gratis untuk, dan Ganjar pula menceritakan tentang internet gratis. Semuanya berkenaan dengan rakyat, yang menyentuh jiwa, menyentuh keperluan ekonomi rakyat seharian. Itu saya rasa paling penting untuk pemimpin di Malaysia boleh mengambil iktibar, bagaimana kita ingin melihat ataupun memastikan masyarakat itu memahami dasar yang telah dibuat oleh pemerintah, pada masa yang sama ia merapatkan lagi. Pemilu Indonesia berhasil keluar dari masalah sentimen agama karena lebih fokus pada pemilihan pemimpinnya. Sedangkan di Malaysia, pemilu berfokus pada pemilihan partai politik dan anggota parlemen, bukan perdana menteri, sehingga sentimen agama dan etnis lebih sulit dihindari. Jadi, pengaruh Jokowi dalam pemilu ini begitu tinggi. Dan semua parti politik, kalau kita lihat, even calon-calon presiden ini tidak menafikan pembangunan ataupun apa yang ingin dibawa Jokowi itu adalah tepat untuk Indonesia. Cuma dari segi perbezaan, dari segi konsep, falsafahnya, mungkin dari segi pendekatannya bagaimana, dan itu sahaja yang saya rasa pemilu kali ini menunjukkan bahawa si Indonesia sekarang ini tengah bukan gopoh tetapi tengah gairah untuk ke depan. Hampir 70% mengatakan ekonomi mereka mungkin stagnan, tidak berubah dan sebagainya. Tetapi populariti Jokowi tetap 80%, 75%. Ini memberi signal ataupun masyarakat telah memberi signal awal kepada pemimpin Indonesia bahawanya leadership is very important untuk Indonesia maju ke depan. Tidak ada kompromi untuk seorang leadership itu lemah. Perlu meneruskan leadership itu dengan pelan-pelan perancangan yang lebih baik untuk masa akan datang. Dan kalau kita menyentuh Gen Z ataupun millennial adalah satu fenomena di Indonesia di mana kalau kita lihat sendiri bagaimana saudara Hidayat katakan tadi, Prabowo telah menukar beberapa taktik dan sebagainya. Tapi taktik yang ditukarkan itu adalah berakar kembali kepada rakyat. Daripada general yang kita kenal daripada 2009, general. Tetapi hari ini kalau kita lihat kempen-kempen semua mendasari kepada rakyat. Mana-mana sekalipun rakyat, sehingga kan ada fenomena gemoy dan sebagainya, itu datang daripada popularitinya daripada rakyat itu sendiri. So kita lihat terdapat kesinambungan di antara kehendak di masyarakat yang ada di lapangan dengan kepimpinan yang berada di atas, apa yang aspirasi yang mereka ingin lihat untuk calon-calon ini. Kalau kita katakan Prabowo saja pun juga tidak semestinya, tapi kalau kita lihat Anies, satu benda yang saya rasa agak unik kerana pada awal kempen calon presiden, dan dia juga adalah Anies adalah antara orang yang terawal mencalonkan diri sebagai presiden, calon presiden. Kalau kita lihat Anies pada ketika itu di tangga ketiga. Tetapi selepas perdebatan, selepas kempen selama 75 hari ini, kita dapat melihat bagaimana pasukan kemenangan Anies boleh mengatasi Ganjar dengan Mahfud di tangga kedua. Yeah. Dan ini kalau kita lihat satu dinamik politik Indonesia di mana apa-apa sekalipun boleh berubah dalam beberapa fasa dan sebagainya. Dan ini saya rasa satu pendekatan yang boleh kita pelajari di Indonesia, kalau kita boleh amati bagaimana dinamik politik itu berubah dengan budaya dan apa orang kata contestation politik yang saya rasa agak sihat berbanding kita menyanggah antara satu sama lain. Tetapi idealisme yang dibawa ke hadapan kepada rakyat itu memberi mereka kelebihan untuk dipilih sebagai calon presiden itu sendiri. Kepada, will this be another era pasca Jokowi yang akan dilalui oleh Indonesia? Sebab itu dalam politik Indonesia kali ini sebenarnya dia ada satu istilah yang menjadi perdebatan di kalangan kelompok-kelompok nasionalis, iaitu istilah yang dikenalkan oleh Parti Solidaritas Indonesia
yang kebetulan sekarang ni ketua umumnya adalah anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, iaitu Jokowism. Maksudnya inilah satu bentuk budaya pembangunan, pola pembangunan negara Republik Indonesia yang baru berteraskan bagaimana Jokowi. Sebab itu kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Fakhrul Razi tadi dan ulasan daripada kedua-dua moderator pun, sebenarnya it's all about continuity. Akhirnya this is real politics. Kalau kita melihat Indonesia dikejutkan dengan keluarnya video Dirty Votes dalam tempoh 72 jam sebelum hari pengundi, dengan mengambil kira, saya ingat beberapa view daripada berapa ni, cecah 10 juta daripada beberapa platform. Kalau kita ingatkan memang ada setback dengan berbondong-bondong orang ke TPS pagi tadi kan. Tetapi ternyata kempen itu berbeza. Hasilnya itu menunjukkan Prabowo boleh cecah. Sedangkan kalau ikutkan survey dapatan awal, mereka menjangkakan Prabowo akan lead dalam 52-54%. Tetapi hampir semua kaji selidik quick poll yang dibuat pada hari ini menampakkan, termasuk kedai kopi sebentar tadi, 58%. Maksudnya ada hike yang agak drastik sebenarnya. Jadi akhirnya kita tidak boleh menerima, kita tidak boleh menolak hakikat bahawa di peringkat akar rumput ataupun akar umbi, mereka menerima pendekatan yang sifatnya populis, yang memang itulah yang digagaskan oleh Jokowi. Sebab Jokowi ni tahun 2014 kempen dia Jokowi adalah kita. Sebab dia nak bezakan diri dia dengan bekas-bekas jeneral, bekas-bekas anak-anak tokoh Megawati Soekarnoputri dan sebagainya. Dia datangkan Jokowi adalah kita, dan continuity itu berjaya dibawa, ironinya, oleh orang yang bernama Prabowo yang satu ketika melawan dia. Kerana sebab itu tadi bila dia bawa sentimen gemoy dan sebagainya, malah Gibran pun ada nickname Samsul kan, maksudnya nak menampakkan dia tu kampungan supaya dia tu dilihat merakyat di bawah tu, maka benda tu ada kesinambungan. Demikianlah sudut pandang kaum muda Malaysia terhadap pemilihan umum di Indonesia. Dan untuk pasangan Prabowo-Gibran sudah fix menang, karena data real count-nya saat ini sudah masuk di atas 60%. Dan Prabowo-Gibran di 57%-an. Tidak bisa dikejar lagi. Bagaimana pendapat kalian? Alright guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys, pandangan daripada pemuda-pemuda yang ada di Malaysia itu sangat-sangat bagus sekali ya, bagaimana mereka mempelajari ya perjalanan politik yang ada di Indonesia, bagaimana pembangunan di Indonesia, dan mereka hampir semuanya tahu guys ya, dan itu sangat-sangat keren sekali, dan kita bangga. Karena kenapa? Karena negara kita semakin dilirik dan semakin menjadi apa namanya itu guys ya, acuan seperti itu untuk negara-negara mereka juga. Negara luar ada Thailand, dan mereka semuanya membahas akan hal itu gitu guys ya, dan itu sangat-sangat keren sekali. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.